Selamat petang semuanya. Hari ini kami cari pot lagi untuk pasang rawai ada tupai situ. Rawai kami di sini, kawasan di sini. Kami cari patah takungan air lagi yang tinggal untuk pasang rawai kawan saya inilah. Kawan saya ini kami juga sedang. Ayo kita siap jalan. Ada itu satu kami nampak. Ada takungan air yang kecil sudah. Kami akan pasang di sini. Kami akan pasang di sini. Sebelum itu kami mencari dulu kayu untuk dijadikan rawai. Oke nanti ya. Kita akan pasang lemak. Terpaksa kita buka dulu. Anjay. Kecir. Lama nih. Coba aja ya. Cobaan. Kita pasang di sini, mana tahu dapat biawak atau buaya. Sunyi sekali tempat ini, tempat sawit. Kita ikat desa saja. Apa ya, ikat yang ikat kancing saja. Jadi tidak terlepas. Oke, cukup kuat sudah. Mungkin lah, kita ikat lagi. Takut terlepas. Oke, mantap. Satu. Sekarang kita pasang umpan lagi. Oke, hari ini kita gunung umpan ini. Umpan ayam silap labi. Kita cari umpan. Kita gunung umpan ayam yang telah dilamu dengan minyak biar dia enak itu. Kita terus langsung dimakan. Cetok. Oke, sudah. Tidak terlalu besar ya. Ketinggi jimat. Selesai cok. Langsung kita pasang ya. Langsung kita pasang.
satu. Kita potong sampai. Tenggelam. Tenggelam sedikit lah. Harap tenggelam sedikit lah. Selesai, mantap. Sini tadi kami ada pasang satu situ, tapi kami tidak terekam. Kita tunggu 2 jam dari sekarang, kita pok-pok yang di sini, pok silap. Mana tahu ada ikan badus sini, haruan di sini tinggal. Sekarang kami pergi di sungai dulu, tunggu sana mana tahu ada. Panas, hot, very hot. Ini laluan sungai kecil nih. Untuk pergi ke sawah-sawah. Sampai sana, tapi kami tidak pergi di situ jauh. Di sini saja. Oke ya. Nah, ini lagi pot baru. Menjumpa di sini. Teman-teman, pot baru nih. Sampai di situ air, kita coba pasang di sini. Pancingnya mana tahu ada ikan haruan yang tinggal di sini. Kami ada 3 lagi pancing yang belum dipasang. Mari kita pasang sama-sama. Oke, sekarang saya pasang dulu di sini. Sudah kita menggunakan tempat panjang. Kita gunakan yang pendek saja. Simpan kalau ke sini ya. Jam dari sekarang kita tengok. Yuk, pulang. Sudah petang ini guys, kita tengok pancingnya yang kita pasang tadi. Oh, mendetan. Ada biawak guys tadi. Ada mendetan kalau kami panggil. Ada biawak di sini. Kita tengok yang di sini. Di mana tuh guys? Hilang guys. Tengok. Oh, itu nah. Tidak juga hilang. Langsung terus ambil lah guys. Nah. Ya. Sepertinya tidak ada.
Kera guys. Kusong. Kusong. Pancing pertama kusong. Kosong, pause. Pancing yang seterusnya. Udah tupai loh, banyak tupai di sini. Kita menuju pancing yang seterusnya ya. Pancing yang kita pasang di sini tadi. Jom, kita tengok. Ada yang mengena atau tidak. Ini ladang kelapa sawit orang. Nah, ada coy. Ditarik. Aku nampak macam ditarik. Tarik, nah ditarik. Akan betul ya. Mantap. Ditarik. Gabusnya. Tampak sudah ikan gabusnya. Ikan gabusnya sudah dapat, coy. Satu ikan putus. Nah, mantap. Gabusnya satu sudah dapat. Mana mereka buka? Au. Biarkanlah. Ikan gabusnya satu. Hilang. Kena lagi satu macam ditarik juga. Mari kita tengok sajalah. Ditarik tapi tak tahu. Mantap terus. Bulut habis. Ada juga. Ini rupanya banyak ikan bagus. Aduh, banyak ikan gabus sini ya. Rekam. Kita buka dulu talinya.
kalau kamu tinggung kan, kau tinggung dari sana di lapangan juga sebenarnya. Tertumpulah di sini. Lebih kurang saja besar gadus kan gabusnya. Ganas sekali ya. Ganas ya. Kan gabusnya. Ganas. Belut-belut. Udah kecil sih sedikit berbanding yang tadi. Dapat lagi double, dua sudah. Langsung, tunggu lagi. Salah, lagi longgar. Merah. Tapi kita ambil saja. Kalau tidak tinggal lagi. Cukup. Ah, habis. Longgar tapi habis. Artinya ada juga ikan gabus ini. Apalah, lain kali lah kita pasang lagi. Oke, kita jumpa lagi sekarang ah di sungai. Oke, kita sudah sampai di sungai. Kita tengok ada 3 lagi pancing yang kita pasang tadi di sini. Bagaimana keadaan dia? Adakah berhasil ataupun bagaimana? Jom. Terus jalan. Berjalan saja. Harap berhasil. Hampir sampai sudah. Tidak sabar melihat. Kita tengok. Siapa yang kena? Kita tengok pertama pancing. Pertama, siapa yang kena? Nampaknya tidak yang kena. Pancingnya mendadak jiji. Pancing pertamanya tidak kena. Wih, pancing kedua ada. Mari. Pancing kedua. Apa yang ada? Pancing kedua ada. Kita tengok. Pancing kedua. Seperti ada sesuatu naga. Kita tengok. Pancing kedua apa yang kena, coy? Ini kita tengok, coy. Oh coy, nampak. Alalalalala. Pancing kedua coy. Pancing naga coy. Ya kawan-kawan, seperti yang kamu cakap, kamu suruh biawakan. Ini pancingan kedua kita mengena apa nih? Strike. Apa nak bikin? Mangsa air. Kita biarkan dulu ini, kita tinggal sana. Alalalalalala. Jom. Biarkan itu. Pikir aku ikan gabus. Rupa-rupanya. Ini pun tiada. Nampaknya hanya seekor yang mengena. Tapi bukan ikan. Tetapi ini macam kena bawa, tapi tak tahu. Tidaklah. Ditarik tapi tidak apa-apa. Ini kita boleh biarkan di sini sebab kita senang tengok. Ya, kita pasang balik. Belum ini kan kita tinggal di sini. Karang. Bukan masuk hutan. Kan?
Ini juga kah? Ini juga bukan tadi. Itu penemukan juga tadi, sama parit juga. Kita wafat tuh. Jatuhlah, bodoh. Kita tengok biok tadi. Jom. Biawak. Apa yang kita harus buat sama biawak ini? Kagetak tuh. Nah, kita nampak ya biawak. Biawak, biawak. Oke kawan-kawan, inilah dia biawak. Biawak, biawak. Masih kecil. Gila ya. Biawak. Nah. Biawak coy. Biawak, biawak, biawak. Nampaknya biawak. Ih, menakutkan. Cuman nih coy. Gua balik cek ada rumah kira. Boy dong sih. Kecil nih. Sebiar dulu sini. Gantung-gantung. Enggak lah. Kalau dong mau, terus suruh pergi sini. Kita kasih ini rekaman. Macam palat lah. Baik, kita kan kasih mesti kasih mati betul. Aku tidak tahu apa membuat dengan biawak. Kita lepaskanlah biawak ini. Oke, coy. Apa benda di biawak ini? Aku tidak tahu di biawak ini. Mantap biawak nih. Sepertinya pura-pura mati. Bukan mati nih. Pura-pura mati. Sihir, sihir. Itu saksi di depan dia. Tengok nih biawak, tengok, tengok. Sepertinya ada situ. Tidak tahu apa. Tidak tahu penamakan atau tidak. Tengok. Kan gue bikin sini kalau ya mau oke hanya ini saja dan saya ikut biawak biawak tuh kita buka sajalah kita kasih lepas mantap.